guys. Jadi ini untuk keadaannya sudah kami lepas ya guys. Untuk di lampu depan motornya ya guys. Kemudian untuk kabelnya ini sudah kami lukain ya guys. Saya mau potong tapi sayang ya. Jadi saya cuma lukain saja ini kabelnya. Kemudian untuk lampu yang ini sering lepas ya guys. Jadi sebelum dipasang, kalau bisa covernya ini di lem dahulu. Kemudian nah untuk pirnya ini kami potong ya guys, karena kalau nggak kami potong itu nggak cukup guys untuk ngancing apa ini dudukan lampunya ini. Oke, langsung saja kita pasang. Kita potong saja ya guys ini. Kita sambung sesuai warnanya ya guys. Thank you.
Quizás untuk pemasangan lampu yang sudah selesai, guys, untuk pemasangan lampu dan penyambungan kabel. Oke, langsung saja kita pasang dan kita langsung tes. Oke, guys, untuk hasilnya seperti ini ya, guys. Nah, jadi seperti ini ya, guys. Untuk hasil cahayanya, itu menyebar ya, guys. Enggak fokus tapi terang lah. Nah, kemudian untuk penampakan lampu jauhnya seperti ini ya, guys. Nah, untuk lampu jauhnya itu warna kuning ya, guys. Warna kuning kayak motor, bahan lampu motor bola lampu itu, guys. Jadi lumayan lah, guys. Oke, guys, sekian video dari kami, semoga bermanfaat.